kejadian cute saat off kamera Indosiar. Off cam guys, ya. Lesti di pangku Bilar hal biasa, tapi bagaimana kalau Bilar mangku Lesti guys seperti yang satu ini? Gemes banget bukan? Gantian setelah Lesti dipangku oleh Bilar, kini Bilar dipangku oleh istrinya yang mungil guys. Tuh lihat kebersamaan, kemesraan Lesti dan Bilar di DA5 ya, so sweet dan bikin cute, seneng kita sekalian melihat kemesraan, kebersamaan Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti, apalagi sampai-sampai Nazar speechless dan celananya sobek guys. Tuh lihat ekspresi Nazar ketika celananya sobek melihat keunguan Leslar yang super cute banget ya. Romantisme tari ulur dari kisah percintaan yang dikemas api dalam program Indosiar dengan menghadirkan host Rizky Billar dan Lesti sebagai jurinya beserta sahabat-sahabat dan juri lain, host-host lain, sangat menarik untuk diikuti dan ditonton bersama. Yuk kita ramaikan bersama. Tuh lihat kembali bagaimana saat Lesti dipangku oleh Rizky Billar. Ya, kejadian momen yang menarik, mesra, super cute. Lalu ini adalah momen ketika Lesti mangku Bilar. Ya, mangku Bilar. Bilar duduk di samping Lesti dan dipangku sih sama Lesti dengan bantuan kursi. Yes, ya. Wong si Dedek kan kecil mungil. Mangku Papa Bilar tentunya ya berat banget, papa kan gede tinggi lagi. Ya, hal ini menunjukkan cinta di antara keduanya, romantis, saling menjaga hubungan, cute satu sama lain, menarik perhatian kita untuk selalu mengikuti acara mereka, tentunya off cam saat DA5. Tentu selalu kita tunggu super cute, super mesra dari mereka berdua. Ya, hal itulah yang menjadikan daya tarik tersendiri untuk selalu stay tune dan nonton DA5. Tentu hal tersebut adalah kisah cinta dan aksi mereka semalam di pentas DA5. Dan entar malam tentunya jangan sampai ketinggalan, tetap di final audisi DA5. Lesti sebagai juri dan Rizky Billar sebagai host, Senin 22 Agustus 2022 20.30 WIB. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.